Sejumlah industri pertahanan dari berbagai negara akan mengikuti pameran senjata di Vietnam pada Desember mendatang. Di antaranya China, Rusia, Israel, Iran, hingga Amerika Serikat. Dikutip dari Jerusalem Post, informasi tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Vietnam pada Selasa 19 November. Kementerian menyebut hampir 200 perusahaan dari 27 negara telah memesan stand di pameran pertahanan yang rencananya akan diadakan di kota Hanoi pada tanggal 19 hingga 22 Desember mendatang. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dari China dan Iran yang sebelumnya melewatkan pameran militer internasional pertama Vietnam pada tahun 2022. Nantinya pameran tahun ini akan mempertemukan perusahaan pertahanan dari Israel dan Iran. Kementerian Pertahanan Vietnam belum merilis daftar lengkap peserta dan belum jelas senjata apa saja yang akan dipamerkan. Perusahaan biasanya hanya memamerkan model senjata mereka yang lebih besar. Pada tahun 2022, perusahaan pertahanan Israel Elbit System dan Rafael Advanced Defense System termasuk di antara peserta. Untuk tahun ini, raksasa pertahanan milik negara China Norinco Group yang dikenai sanksi Amerika akan hadir. Ada juga perusahaan Amerika Serikat Boeing dan Lockheed Martin yang turut memeriahkan pameran senjata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.